Jadi kita mau benerin pompa air merek Shimizu, yaitu nggak mau ada airnya, jadi nggak mau muter sama sekali. Ini saya sama kakak saya, ahli persanyuan, ahli perpompa airan. Dua dah. Kita mencoba untuk memperbaiki sanyu. Terus saya buka sama kakak saya, ternyata ininya dari sanyu guys karatan dan macet. Jadi pompa air karena air nggak ditutupin. Biasanya kalau saya masang, saya kasih kapasitornya lemah, tempat kotak gitu biar pompa airnya nggak kena air. Tapi ini kayaknya dipasang sendiri, jadi karena pipanya itu banyak yang sembungan, otomatis air kan bocor. Ketika air bocor, kenain pompa air, terus akhirnya karatan. Nah kalau karatan udah gini ya repot ya. Ini udah tahap untuk pemasangan udah selesai dibersihkan. Jadi bisa dilihat di dalam rotornya juga itu karatan tadi masih diamplas dan dibersihkan agar ini aliran elektronnya bagus. Proses pemasangan ini ya, namanya rotornya. Jadi kok rotor sih, statornya ya. Jadi agak rusak gitu. Udah karatan tipis banget itu body casingnya. Jadi kalau teman-teman punya pompa air, mending dikasih casing lagi untuk wadahnya. Kalau untuk pompa air celup, kalau enggak ya enggak apa-apa lah. Kalau memang mau beli lagi enggak masalah. Oke, selamat menyaksikan. Warga ya, Marina. Cisuk. Ini senang. Wajib senang ya. Ini ki pirone? Yang apa? Apa ini? Lawe 24 sita. Aku tuku pitu dek kan ana ke tegang kuat dinamo. Kan iki enak kan ge mesin cuci barang bawa. Anu. Sebenarnya 24. 24 dek. Tuku sing pitung. Guys, mari kita coba.
lebih dari 10% longe 2 mikrofarad. 5% Anjay, mana air mengalir sampai juga. Kita mau ke mancing dok tuh. Lo ngadat-ngadat ya, bes. Lumayan cetak iki sembere ini.